This is special performance. Ho ho channel. YouTuber santun Jember bersama Cah Hunter Hor Mumbul Sari Remixer by Jember Disc Jockey Remix. Untuk Jackson ini persiapan Sumber Sewu ya mas? Iya. Persiapan Sumber Sewu. Untuk di Sumber Sewu kita bawa. Berarti tatanan seperti ini ya mas? Ya, tatanan seperti ini oh. Kita akan kita ubah. Oke. Okay. 2M lebih. 2M lebih mas. Wih. Ya. Kalau yang ini untuk. Untuk aksesoris apa aja di sini mas? Aksesoris emasnya malu-malu semua teman-teman, jadi bisa dilihat sendiri ya, ada Midas dan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat siang pecinta horor dimanapun anda berada. Di siang hari ini baru berada di Jenggawa teman-teman, dan di sini mendatangi acara Jackson DR Musik yang kali ini untuk DR Musik untuk box planner ya, ada 12 box untuk box plannernya. Dan untuk box yang di tengah ini bahwa masih kurang paham untuk nama boxnya ya apa, ada 6 box teman-teman. Dan untuk totalnya ini semua ada 18 sub. Ada 18 sub ya untuk subnya ini. Bisa dilihat sendiri. Dan untuk low-nya di sini ada sebentar dulu, ada 6 low, teman-teman. Untuk mid-high di sini ada sebentar. Untuk mid-high di sana juga ada 18 ya. Oke. Untuk lokasi ini sangat luas teman-teman, di tengah sawah. Untuk dapur pacu ada di belakang sound system, mendekat dulu sebentar dulu. Untuk ini ya, untuk box yang planar ini yang baru teman-teman, so menuju ke belakang. Oke, untuk power yang dibawa DR bisa dilihat sendiri ya teman-teman. Ada tadi ada 13 power teman-teman. Dan untuk listrikan yang dipakai ini ya masih di setting dulu. Oke, permisi mas, mau tanya soal power yang dibawa DR ini ada berapa sekarang mas untuk Jackson? Tiga belas power. Untuk merknya apa aja mas kalau boleh tahu? Kurang paham, bisa dilihat sendiri ya teman-teman. Untuk Jackson ini persiapan Sumber Sewu ya mas? Iya, Sumber Sewu. Persiapan Sumber Sewu teman-teman. Oke. Okay. Untuk mulai Jacksonnya ini jam berapa mas? Dari tadi pagi jam 8 nanti sampai jam 10 malam. Sampai jam 10 malam? Ya. Pakai beam mas? Untuk sementara ini enggak. Enggak pakai beam ya? Oke. Okay. Sekarang kok masih belum Jackson lagi mas, kenapa? Ini sih memperbaiki untuk kelistrikan. Iya, kelistrikan. Oke, masih memperbaiki kelistrikan teman-teman. Untuk box yang baru ini yang planar ini ya mas? Yang planar. Untuk yang di tengah, untuk model boxnya apa mas? CLA. Oke, terima kasih mas infonya.
semoga semuanya sehat selalu dan tambah sukses. Oke, terima kasih Mas. Oke, barusan sudah dijelaskan oleh Masnya ya teman-teman. Langsung menuju ke depan sound system lagi. Oke, sebentar dulu untuk tampak dari belakang box planar ini ya teman-teman. Sudah menggunakan speakon semua. Dari sub dan juga middle teman-teman. Oke. Lanjut ke aksesoris dulu. Yang baru bawa berapa, Mas? Nah, untuk yang baru ini kita untuk di speaker sewu kita bawa 18 untuk yang planar ya, Mas? Planar. Untuk yang planar. Untuk yang CLA juga dibawa, Mas? Untuk CLA kita bawanya cuma 6 ini, taruh di tengah. Taruh di tengah? Semua total itu kita bawa 18. 18 sub ya, Mas? Iya, 18 sub. Berarti tatanan seperti ini ya, Mas? Iya, tatanan seperti ini tidak akan kita rubah. Oke. Kalau untuk di gudang sendiri kita punya 40 box planar kayak gini. Wih, ngeri, Mas. Yang CLA juga punya 40 box di sana, jadi totalnya box antara CLA sama planar itu mempunyai 80. Wih, 80 subwoofer ya, Mas? Iya. Yeah. Kalau mic-nya kita pakai Lavoisier. Lavoisier, full Lavoisier. Untuk middle dan juga low, Mas, full juga? Untuk ya semuanya ini full Lavoisier. Full Lavoisier. Okay. Ini yang baru. Yang baru ya, Mas? Berarti yang tengah ini yang lawas ya? Iya, yang tengah ini yang lawas. Oke. Okay. Jadi kita bikin yang baru itu kita habis 2M lebih. 2M lebih, Mas? Yeah. Wih. Kalau yang ini untuk persiapan di Sumber Sewu. Ya, Sumber Sewu. Untuk aksesoris, Mas, apa aja yang dipakai? Untuk aksesoris semuanya di sana, sama bisa lihat sendiri semuanya. Okay. Pakai digital. Oke. Okay. Terima kasih, Mas, infonya. Yeah. Ya, Mas, mau tanya soal aksesoris? Untuk aksesoris apa aja di sini, Mas? Itu Pak, yang mana, Pak? Nah, iya, iya, Mas. Baik. Untuk aksesoris emasnya malu-malu semua teman-teman, jadi bisa dilihat sendiri ya, ada Midas dan manajemen dan juga koalisir teman-teman, bisa dilihat sendiri untuk aksesorisnya teman-teman.